Hai, selamat malam. Kita jumpa lagi. Ha, hari ini saya nak tunjukkan cara kita nak ambil ubi dengan cara potong ubi tanpa musnahkan induk. Okey. Dan ini kita ada siam pel, siam peli cantik eh. Ada macam pokyu. Ini biasa dalam 8000 lah macam tu. Okey, dan di sini adalah siam of pel. Ini siam of pel, ni siam pel. Lain eh. Okay, ini pun sangat cantik. Besar macam ni pun dalam 8,000. Okay. Sebab apa kita tak nak musnahkan dia punya induk? Sebab induk dia sangat mahal dan kita sayang. Okay. Ada dua cara untuk ambil ubi. Satu, kita terus ambil ubi habis tapi induk tak boleh ditanam semula. Satu lagi cara adalah kita boleh tanam semula induk tapi bukan semua daun dia lah. Nanti kita hanya tinggalkan satu daun sahaja. Tanam induk dia semula adalah sebab induk yang mahal sajalah biasa saya buat. Kalau induk bawah 2,000, biasa kita ambil habis ubi dia. Beza kalau ambil habis ubi dengan kita ambil sikit, tinggalkan 20%. Untuk naik tu lagi bagus kalau kita musnahkan terus dia punya induk. Tapi kalau macam ni sayang, kita tinggalkan sikit. Okay, yang kita perlukan adalah ini baldi yang berisi air. Okey, lagi satu cara kalau kita nak ambil ubi, musnahkan terus induk, kita boleh buat waktu siang, tak payah waktu malam. Tapi kalau kita nak tanam semula induk dia, sebab ini pokok ni daripada rumah steam eh. Ini bukan kat luar. Okey, so kena buat malam sebab nanti kita potong, kita letak dia dalam air sekejap dan kita terus steamkan dia. Dia takkan layu, sama macam ni. Tapi kalau kita buat pada waktu siang, dia akan layu. Nanti akan mati, tak boleh. Okey, nanti saya akan tunjuk cara dia. Okey, ini eh. Induk dia siam pel. Okay, kalau kita nak tanam dia semula kena hati-hati, tak nak bagi akar dia rosak. Sebab nanti kita akar tu kita nak pakai balik. Okay. Okay. Tanah ni kita terus masukkan di dalam air ataupun kalau nak senang pakai apa tu? Paip. Sembur je kat paip sikit-sikit sampai dah habis. Tapi ini susah kan? Kita pakai ini je lah. Kita pakai baldi. Okey, kita goyang-goyangkan dia sampai tanah dia hilang. Jangan paksa dia. Okey, macam ni lah, eh. Sebab apa kita tak nak dia tarik-tarik? Sebab nanti yang akar atas ni, kalau dia terpatah atau terosak, nanti kita nak tanam dia susah je nak hidup. Okey, so kita buat slow-slow je sampai dia hilang sendiri tanah tu. So akar dia tak akan rosak. Okey, selepas itu inilah barang-barang yang kita perlu ada. Okey, dalam 2 inci hingga 1 inci je kita tinggalkan dia punya apa ni, akar. Akar ni tak perlu kita tinggalkan panjang-panjang sebab nanti kalau kita semai akar dia akan rosak nanti. So nanti pokok bila akar dia rosak reput, nanti lagi semua rosak. So tak perlu pun panjang-panjang. Tinggalkan macam ni dah cukup. So nanti ni ubi dia. Okey. So nanti saya akan potong. Biasanya kita akan potong tinggalkan 20% dalam ni akar paling atas. Okey. Akar paling atas dan kita boleh 1 2 3 akar sampai sini. Biasanya akar pertama saja saya ambil. Tapi kalau takut, kita boleh tinggalkan 20% sampai sini. So separuh kita boleh ambil. Separuh dan lebih. Okey. 20% jelah tinggalkan sikit je. Okey. Tapi akar bila potong, akar ni jangan rosak. Akar ni kita naik-naikkan sikit nanti potong. Akar ni jangan rosakkan. Okey. Okey, ini daun yang kita dah buang eh. Okey, nampak tak buang ni? Okey. Ini daun yang kita dah buang. Inilah 1 2 3 4 ni kita buang. Biasanya saya akan tinggalkan satu daun sahaja. Okey. Yang daun ni dekat situ. Okey, biasa kita buang sampai bawah eh. Sampai bawah. Tapi yang daun yang kedua last ni, biasanya kita tak akan potong sampai bawah lah. Okey. Kita akan potong sini sahaja. Okay. Macam ni eh. Sebab apa kita potong sini yang last, kita tak potong bawah? Sebab yang daun baru ni biasanya yang paling tengah daun dia lembut. Bila kita potong sini dia senang patah. Ini akan patah. Okey, biasa orang buat nanti patah. So sayang. Kalau kita tinggalkan ini, kita potong sini separuh, ini dia akan sokong inilah, dia takkan patah. Okey, dia kuat. Betul, nanti kita akan tongkat dia. Okey. Okey, ni yang dah dibersihkan. Akar dia yang saya nak belah atas sahaja. Okey. Yang penting, akar tu kena potong dia
rumit sikit lah, potong dia elok-elok sikit dengan menggunakan pisau berjilid. Okay. Untuk potong ubi, jangan pakai pisau crack-crack ni ataupun pakai pisau potong. Pisau yang kat rumah tu kan. Kalau dah expert tak apa. Tapi kalau macam newbies, macam saya ni newbies, seeloknya pakai pisau jilid. Okay. Belilah ni yang RM5 satu bekas ni. Kalau beli satu ni RM1 kot. So patahkan, boleh pakai. Sebab apa nak pakai pisau jilid? Sebab pisau ni dia nipis. Nipis dan tajam. Bila kita potong, kalau siapa yang biasa potong ubi, kalau tak pandai nanti pakai pisau yang tebal, bila kita potong, ubi akan retak. Kalau ni tak, dia akan ikut sahaja. Kalau tu nanti dia retak habis, kadang-kadang retak ubi, sayang, rosak. Okay? Itu tujuan sebab apa kita pakai pisau jilid. Tapi kalau yang dah expert tu tak kisah. Tapi macam newbies macam saya, saya elok je beli pisau jilid. Okay? Nanti kita potong sini. Saya akan potong kat sini nanti. Sini potong habis. Sebab tinggalkan yang bahagian akar ni sahaja. Yang ni semua saya dah buanglah akar dia. Pakai pisau buang sikit-sikit. Masa buang akar dia tu, akar dia jangan tinggal lah, sebab nanti akar dia tu bukannya mempercepatkan tumbuh. Dia akan melambatkan lagi. Nanti dia rosak, dia lembik. Nanti habis sekali ubi-ubi tu lembik. So buang, bersihkan. Jaga mata ni ni banyak mata dia. Mata tunas ni yang kita perlu jaga. Jangan sampai kita terpotong atau terpatahkan dia. Okay? Ni banyak mata. So mata ni lah yang akan percepatkan dia naik. Dalam masa 2 minggu biasa akan naik daun. Tapi kalau yang tak ada mata ni, dia lambat sikit. Dalam sebulan hingga 3 bulan baru dia naik tunas. Tapi kalau dah ada mata tunas, 2 minggu dah naik daun. Sebab tu kita kena jagalah hati-hati mata ni. Kalau banyak lagi banyak mata ni lagi bagus. Okay? Siap potong. Okay? Biasa saya potong, saya akan tinggalkan satu layer akar paling atas. Kalau nak selamat lagi, tinggalkan 2 atau 3 layer akar. Biasa akar sini satu, sini lagi satu, sini lagi satu. Maknanya lagi tinggi lah. Ubi dia kita potong lagi sikit. Tapi biasa saya akan tinggalkan satu layer sahaja. Satu layer akar sahaja. So nanti yang ini kita akan rendam di dalam air sikit. Sekejap, dalam setengah jam. Lepas kita gosok kat sini bagi bersih sikit. Hilangkan getah. Kita tanam. Bila tanam, pakai alamat mana pot. Pot 4 inch tu sahaja. Kecil. Jangan pakai pot terlalu besar. Jangan pakai pot dia balik. Jangan pakai pot dia balik. Okay. Pakai pot kecil saja yang 4 inch tu. Masukkan dulu. Biar dia tertanam. Okay. Lepas tu nanti dalam 2 minggu hingga 3 minggu akar dia akan penuh. Nanti boleh nampak akar dia dah terkeluar. Okay? Kalau tak pun, kalau tak keluar pun, nanti sebulan mesti dia akan keluar. Bila dia keluar, pokok dah sihat, dah keluar satu daun baru, baru kita tukar pot. Pun jangan pakai pot terlalu besar, pot asal dia. Boleh tukar pot kepada mula pakai 4, lepas tu kita akan pakai 6. Lepas tu nanti baru pakai 8. Jangan terus pakai 8. Okay? Walaupun dia besar. Ini ingat pakai pot yang kecil sahaja, pot 4 inch sahaja. Okay? Ini ubi dia yang saya dah potong. Okay. Nampak mata dia banyak. So mata dia jangan sampai rosak. Ada orang kata belah tak payah ikut mata, main belah je, suka hati pun tak apa. Memang tak apa. Dia boleh tumbuh tapi lambat. Kenapa kita dah ada mata, kita nak hancurkan mata dia bagi dia lambat tumbuh. Sedangkan dia boleh 2 minggu dah tumbuh daun. Buat kita nak bazir masa kan. So hati-hati je. Kalau kelang kabut tak payah buat. Buat hari lain. Okay. Ini saya ada nak tunjuk yang pokok yang mana saya dah potong ubi dia. Biasa kalau yang macam tadi, tunggu setengah jam, saya rendam dalam air. Batu saya akan tukar pada pot kecil. Dan kita letak atas ni. Okay, yang ni yang saya baru potong. Macam ni, memang saya akan tinggalkan satu daun sahaja. Dan dalam rumah steam ada air tau. So dalam air ni, jangan kenakan dia air. Tongkatlah pakai apa-apa, batu-bata ke. Kalau macam saya pakai ni saja. Letak. Ini media ni kita dah lembapkan sahaja, jangan basahkan. Batu letak sahaja atas. Biar dalam 2 minggu, letak sahaja letak dia ada tumpang, jangan kenakan air. Biarkan dalam masa 2 minggu baru kita pindah bawah macam ni. Ni. Ini yang mana dah 2 minggu kita baru letak dia bawah. Baru letak dia dalam air. Tengok sekejap sahaja dia dah tumbuh akar balik. Yang tadi saya potong semua sama, pendek sahaja. Ini 4 hari bulan 1 saya potong 4 hari bulan 1. Hari ni berapa? 2 minggu Dalam 2 minggu, tengok akar dia dah mula keluar dah. Tu yang saya cakap, akar dia sekejap je akan naik balik. Bila kita dah nampak akar dia dah keluar, baru kita tukar kepada pot yang lagi besar sikit. Pot 6 inci. Jangan terlalu besar pot 6 inci. So nanti kalau nak tukar dia, jangan rosakkan tanah dia. Hanya macam ni, ambil semua ni tanam balik dekat pasu. Macam ni, terlungkup je. Jangan rosakkan akar dia. Tengok 2 minggu akar dia dah penuh. Tadi saya potong sikit je kan. Tinggal 1 inci atau 2 inci saja. Tengok, sekejap je penuh. Tapi bila kalau kita tak buang akar tu, kita biar panjang, kita tanam, akar yang panjang tu kebanyakan yang akan rosak. Bila akar rosak,
nanti sampai semua akar dia akan rosak. Bila semua akar dia akan rosak, pokok takkan naik balik. Pokok akan mati. Itulah kebanyakan orang tanam balik kenapa mati. Okey, macam inilah semua ni. Ini yang pokyu. Pokyu dah naik daun baru dah. Okey, ni pun tinggal satu daun dah naik. Ni hari tu memang ada dua daun rasa. Tapi ni dah okeylah. Dia segar, dia takkan layu. Okey, yang saya dah buat yang okey lah macam ni eh. Ni adalah tab akasara. Ni dah pernah potong ubi. Tengok, pokok dia besar balik. Tak ada masalah. Dengan ada satu lagi bangkyu. Ini saya potong 3 hari bulan 10. Okey. Sekarang daripada satu daun tengok, sekarang dia dah naik rimbun balik dan besar. Macam tak ada apa-apa berlaku. Okey, naik dia naik besar balik. Ini dah potong ubi dia dah potong. Sekarang dia dah sihat dah besar balik. So pentingnya akar tu lah, akar tu kita potong dan pot tu kita daripada kecil besarkan. Ini pun pot 6 inci je saya tukar. Hari tu dah saya dah tukar. Okey, tengok dia naik. Okey, ni ada daun baru lagi. So waktu bila sesuai untuk potong ubi adalah pokok tu umur dia 6 bulan hingga 12 bulan. Kalau dah lebih dia terbesar sangat pun tak okey, kalau dia termuda sangat pun tak okey. Tapi boleh hidup tak ada masalah. Cuma waktu yang the best lah 6 bulan hingga ke 12 bulan umur pokok kita potong. So inilah hasil-hasilnya yang saya dah banyak potong. Okey, terima kasih yang mana sudi. Yang mana nak tahu saya potong cara potong ubi, boleh saya ada buat YouTube sebelum ni cara potong ubi. Ini saya tunjuk cara untuk ambil ubi saja dengan cara tanam balik induk. Okey? Macam tadi yang saya cakap, kalau kita potong habis induk dia, kalau pokok murah biasa saya potong habis induk sebab atas ni banyak lagi mata. Okey? Banyak lagi mata. So kalau kita habiskan induk dia, kita akan dapat lagi banyak mata, lagi cepat pertumbuhan. Tapi sayanglah induk ni sebab mahal kan. So saya simpan. Kalau induk murah bawah RM2,000 saya akan potong habis sebab dapat lagi banyak pokok. Okey. Itu saja, terima kasih kepada yang sudi tengok saya punya YouTube tak jemu-jemu. Okey, semoga bermanfaat dan selamat malam. Bye bye.